pura-pura diem aja. Iya. Kamu juga suka sama aku kan? Udah gak betah kan sama dia? Ya udah. Itu kamu suka sama aku kenapa? Ya udah gak ada masalah dong. Ya udah ya, di sini orangnya kayaknya rese. Aku mau pergi aja. Pokoknya nanti hari Minggu kayaknya udah pergi sana. Kayaknya udah pergi sana. Kayaknya udah pergi sana. Iya, aku pergi. Emang kenapa? Ya kalau kakak di posisi dia emang mau. Kan kita sama-sama sama-sama suka emang Mas Kal. Halo, hai. Terkadang cantik, yang kakak tangkang. Yang kakak tangkang. Tangkang. Hey, cakep dong. Jangan nonton doang. Ya tamak kateng kayak aku. Oke? Selamat nonton. Halo. Iya. Apa, Gi? Tumben telepon. Kamu lagi berantem lagi sama pacar kamu? Berantem mulu sih pacaran. Ada masalah apa emang kamu berantem lagi sama si itu? Iya tahu, dia emang sahabat aku kan. Oh iya, Gi. Kamu kan lagi gak akur ya sama si Angga ya? Aku pengen ngomong sesuatu sebenarnya dari dulu sama kamu. Kita kan udah lama ya temenan ya. Terus pacar kamu juga temen aku juga kan. Aku mau jujur sama kamu kalau aku sebenarnya suka sama kamu. No. Iya. Kamu mau gak kalau kita pacaran? Iya. Ya bukannya aku nikung, cuman aku beneran suka sama kamu. Ya aku tahu Angga sahabat aku, tapi aku juga suka sama kamu. Iya. Lagian Angga juga orangnya playboy tahu. Lagian dia kan suka jalan sama cewek lain juga, kamu nggak tahu aja. Kan dia sahabat aku, makanya aku tahu. Ya mendingan kamu sama aku lah. Kamu bakalan lebih bahagia tahu sama aku. Ya kamu jangan bilang-bilang sama dia kalau aku suka sama kamu. Dia mah gak bakalan tahu. Kita kan udah sahabatan lama, gak bakalan curiga. Mending kamu sama aku. Yang jelas, aku kan setia orangnya. Kamu bakal lebih bahagia tahu sama aku. Aku janji deh, aku serius. Agak boleh tahu nih kum pacar teman. Kamu bakalan lebih bahagia tahu sama aku daripada sama si Angga suka selingkuh. Agak boleh tahu nih kum pacar teman. Iya, nanti kena karma loh. Emang kenapa? Ya nggak boleh lah, masa ngianatin teman sendiri dari belakang. Nggak tahu nih apa orang di samping aku nggak kenal sama mereka. Kayak nggak suka gitu. Masa ya. Iya nih kum teman sendiri.
Gak ya boleh. Aku kan cuma nyatain perasaan aku, emang gak boleh. Ya, gak boleh. Boleh. Kan dia pacar teman kakak. Iya. Jadi kamu mau nerima aku nggak? Jangan kak, jangan diterima kak boleh. Nggak tahu nih, nggak jelas soalnya. Kamu nggak usah kasih tahu Angga dulu. Kasih tahu aja kak. Iya, aku rela deh, nggak apa-apa. Sahabatan kita nanti berantakan, yang penting aku sama kamu jadian ya. No. Nanti kita ini aja, nanti hari Minggu kita ngumpul di tempat biasa. Nanti kamu putusin dia. Jangan kak, jangan mau. Iya, nanti aku belain kamu kalau si Angganya ngamuk atau kenapa-napa. Jangan khawatir. Dia ini kok apa? Iya beneran dia suka selingkuh. Udah mending sama. Mending sama. Aku mau pindah tempat dulu ya, soalnya di sini ada yang ini rese. Yang penting mah kamu jangan bilang-bilang ke pacar kamu dulu. Iya. Biar nggak curiga, nanti kita jadian di belakang aja backstreet gitu biar dia nggak tahu. Astagfirullah, kamu nggak boleh gitu. Iya orang, biarin lah, nggak usah diladenin, mereka sirik kali. Ya udah, pokoknya hari Minggu kita ketemu di tempat biasa ya. Ajak Angga juga ya. Yes. Nanti aku pura-pura diem aja. Iya. Kamu juga suka sama aku kan? Udah nggak betah kan sama dia? Ya udah. Itu kamu suka sama aku, kenapa? Ya udah nggak ada masalah dong. Ya udah ya, di sini orangnya kayaknya rese. Aku mau pergi aja. No. Pokoknya nanti hari Minggu kayaknya udah pergi sana. Kayaknya udah pergi sana. Kayaknya udah pergi sana. Iya, aku pergi. Emang kenapa? Ya kalau kakak di posisi dia emang mau. Kan kita sama-sama sama-sama suka emang Mas Kak. Kalian kenapa kayak orang gak suka sama aku, kenapa? Emang gak suka lah. Emang kenapa kalau aku suka sama pacar teman sendiri? Ya gak boleh lah, nyukung teman sendiri. Demi cewek, rela persahabatannya hancur. Kan kita suka sama suka, emang kenapa? Gak boleh sama suka juga kalau pacar teman sendiri. Sebenarnya aku lagi bikin video buat di YouTube. Ada kamera di sini. Kelihatan? Kelihatan gak? Aku lagi bikin video kayak secara eksperimen. Nikung pacar teman, gimana sih cewek kalau ngelihat ada cowok nikung pacar temannya sendiri gitu? Gimana? Ya kesel
Kesel, kenapa kalian bukan yang ditikung tapi kalian yang kesel, kenapa? Ya ngerasain kalau misalnya kita ditikung. Punya pengalaman ditikung? Enggak sih. Punya, makanya kesel kalau lihat orang ditikung tuh. Apalagi ditikung sahabat sendiri, kayak dia rela banget gitu. Iu. Iya. Demi cinta. Iya. Kalian punya Instagram nggak? Iya. Kamu Instagramnya apa? Di sini ya, di bawah. Iya. Makasih ya kak. Okay. Jadi boleh ditayangin kak videonya dia tuh, boleh? Makan dulu tuh kering. Aku mau apa? Mau nikung pacar tuh. Tonton juga video lainnya. Klik di sini ya, guys.